Sementara itu, pemirsa, pelaku pencabulan anak di bawah umur di Percut Seituan, Sumatera Utara ditangkap polisi. Tersangka mencabuli dua bocah, salah satunya anaknya sendiri. Jangan melawan kau. Lepaskan. Tim unit Reskrim Polsek Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara meringkus seorang predator seks yang diduga mencabuli anak di bawah umur. Selain mencabuli seorang anak perempuan berusia 7 tahun, tersangka berinisial RHS juga diduga melampiaskan aksi bejatnya kepada anak kandungnya sendiri. Aksi bejatnya dilakukan saat kedua korban bermain di rumah pelaku. Namun kepada polisi, pelaku tidak mengakui perbuatannya. Tersangka ini tergolong predator seks ya, anak kandungnya sendiri. Berdasarkan keterangan dari korban, karena korban dengan anak kandung tersangka ini adalah teman karib, anak kandung tersangka yang berusia 5 tahun juga dicabuli oleh tersangka ini. Polisi terus mengembangkan kasus dugaan pencabulan ini dan mencari korban lainnya. Saat ini tersangka ditahan di Polsek Percut Seituan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Pala Paharahap, iNews melaporkan.